Bupati Batubara bersama dengan Kapolres Batubara menyambut kunjungan silaturahmi dan Lanal TBA Letkol Laut Davris. Kunjungan silaturahmi ini adalah untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Batubara dan Polres Batubara beserta dengan TNI. Bupati Hajir mengatakan kunjungan silaturahmi ini juga sekaligus membahas tentang pentingnya menjaga zona di laut bagi nelayan tradisional maupun nelayan modern. Kapolres AKBP Ikhwan Lubis juga mengatakan bahwa sinergitas TNI Polri yang selama ini sudah terjalin baik akan lebih ditingkatkan lagi. Selain Bupati dan Kapolres dan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Davris mengatakan, Kabupaten Batubara adalah salah satu wilayah kerja dari dan Lantamal TBA, di mana ini merupakan cakupan wilayah kerja yang luas, mulai dari Pantai Sergei hingga wilayah Labuhan Selatan. Oleh karena itu, terkait dengan rawannya para penyelundup dari negara luar, di Batubara sendiri ada 3 pos angkatan laut, yaitu pos Pagurawan, Kuala Tanjung, dan Tanjung Tiram. Oh ya, yang pertama ketika Pak Davris pejabat di dan Lanal di Tanjung Balai, secara resmi ini melakukan kunjungan ke pemerintah Kabupaten Batubara. Kedua, tadi kita berkembang bahwa kita pengen melakukan patroli bersama terhadap zona batas wilayah tangkap yang tradisional, ya, nelayan tradisional dengan alat tangkap yang di luar batas wilayah nelayan tradisional yang ada di Tanjung Tiram maupun Pagurawan. Nah, ini sedang kita bahas tadi. Mungkin kita akan membentuk satgas bersama. Di dalamnya ada pemerintah Batubara, ada dan Lanal Tanjung Balai, kemudian ada dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Polres melalui Polairnya. Nanti kita buat satgas bersama pengamanan itu. Kapan zona itu akan ditetapkan ini? Inilah kita mulai dengan membentuk satgas dulu. Pada hari ini kami Polres Batubara mendapat kunjungan kehormatan dari dan Lanal Tanjung Balai Asahan dan Batubara yang dipimpin oleh dan Lanal Letkol Davris yang beserta pejabat-pejabat utamanya terutama ketua kami, dan kami sangat berterima kasih sekali. Ini adalah satu momen yang pas yang mana sebelumnya sudah terbina baik antara TNI dan Polri, dan tujuannya yang lebih baik kedepannya akan lebih kami tingkatkan lagi. Identitas TNI Polri khususnya di tengah angkatan laut. Nah, wilayah kami juga banyak daerah pantainya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bisa koordinasi dan berkelanjutan melakukan operasi bersama ke daerah-daerah pantai daerah Batubara ini. Ke Polres ini? Karena Batubara ini, Kabupaten Batubara ini merupakan salah satu wilayah kerja dari Lanal Tanjung Balai Asahan, maka tentunya kami selaku pejabat baru melaksanakan kunjungan ke Polres dalam rangka menjaga dan meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri. Kemudian juga dalam pelaksanaan tugas kami sehari-hari. Karena disampaikan tadi oleh Kapolres bahwa di wilayah Kabupaten Batubara ini wilayah perairannya juga cukup luas, dan kami juga terdapat ada 3 wilayah pos kami di sini, yaitu di Pagurawan, di Kuala Tanjung, dan di Tanjung Tiram. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelta, Tribrata TV, salam Tribrata.